Muhammad Najib Najib bin Muhammad Izzah ingin membentangkan tentang objektif dan metodologi projek kami ini. Terdapat empat objektif projek kami ini. Yang pertama, untuk mengkaji asas mesin motosikal. Yang kedua, untuk mengembangkan aplikasi mengenai asas mesin motosikal. Yang ketiga, untuk mencapai pengetahuan asas mesin motosikal oleh pelajar-pelajar di sekolah. Dan yang terakhir, untuk melaksanakan aplikasi ini untuk semua pengguna motosikal. Untuk metodologi projek kami ini pula, kami menggunakan satu kaedah yang dinamakan model AD. Ini merupakan kitaran model AD. Model AD ini merangkumi proses-proses seperti analisis, pembangunan, reka bentuk, pelaksanaan dan akhir sekali penilaian. Saya Wan Muhammad Amri Aikal dan Wan Abdullah. Ini adalah storyboard kami dan ia jelaslah untuk kami melihat apa next step untuk kami buat. Kami juga ada menggunakan aplikasi sampingan seperti 3D Max. Kami guna 3D Max untuk banner model AR kami. Saya Muhammad Arif Najmi bin Sabri. So kita buka app tu, My Moto. Apabila kita buka app, kita akan mendengar bunyi vroom. Dan di sini adalah UI menu untuk apps kami. Terdapat tajuk ya, iaitu My Moto, dan 4 butang iaitu butang pembaikan, butang tips, butang quiz dan butang keluar. Jadi kita tekan butang pembaikan, juga mengeluarkan bunyi vroom. Di sini pula terdapat tajuk iaitu balik pulih dan arahan untuk menu balik pulih. Pilihan butang untuk mengimbas AR. Di sini bermaksud kita perlu menekan butang supaya kita boleh mengimbas AR kepada image target yang telah kami tetapkan. So, kita akan cuba tayar. Di sini tayar akan keluar. Untuk tayar, kembali untuk kembali ke menu baik pulih. Untuk break pula, untuk sprocket, untuk bateri. Enjin, alam pencucuk. Nah, tekan butang menu untuk kembali ke menu kita. Butang yang kedua pula adalah tips. Untuk tips, kita tekan, juga akan mengeluarkan bunyi vroom. Dan di button tip, di sini terdapat banyak maklumat-maklumat penting yang dapat kita ketahui tentang bahagian-bahagian motor. Contohnya maklumat pertama tentang penjagaan air bateri. Dan di tip juga, anda boleh scroll ke bawah atau tekan nombor untuk lebih lagi tips yang menarik. Di sini penjagaan air bateri. Di bawah kita boleh tengok kod pemilihan bateri, cara-cara kita nak tengok bateri kita, apakah jenis bateri yang digunakan dalam motor kita. Untuk muksrat kedua, penjagaan sprocket dan rantai. Di bawah kita dapat tengok perbezaan sprocket haus dan sprocket yang asal, dan cara-cara pengukuran tahap kendur rantai. Muksrat ketiga, penjagaan brek.
penjagaan brek. Di bawah kita akan dapat video tentang jenis-jenis brek pad yang ada, dan kita dapat ketahui yang manakah yang paling sesuai dengan motor kita. Dengan kuasa motor sekali yang tinggi, datangnya kuasa berhenti yang tinggi. Tetap dan ada butang play dan pause di sini. Set 4, dengan tekanan angin tayar. Juga kami sediakan video bagaimana untuk mengepam tayar motosikal supaya selamat ditunggang. Set yang 5, penyanggaan lampu. Di sini terdapat satu video dan jenis-jenis mentor yang boleh kita gunakan untuk motor kita. Set 6, palang pencucuk iaitu pun spark plug. Pada bahagian bawah ada ni, bahagian pada palang pencucuk, dan bawah lagi tahap bacaan palang pencucuk. Tips ini adalah penting supaya kita dapat mengetahui bila untuk kita menukar palang pencucuk pada motor kita. Dan kembali ke menu. Button yang ketiga pula adalah quiz. Bila kita tekan quiz, kita juga akan kedengaran bunyi vroom. Dan ayat arahan quiz akan muncul. Sebelum kita dapat menjawab quiz, dia akan memberitahu kita bagaimana untuk menjawab quiz. So kita tekan seterusnya. Ya, dia akan memberitahu kita. Di atas ini adalah skor. Ini adalah skor anda. Setiap kali anda berjaya jawab dengan betul, anda akan mendapat 10 markah. Seterusnya, di bahagian atas ini adalah soalan bagi kuis yang perlu kita jawab. Seterusnya, di bahagian bawah pula adalah pilihan jawapan yang perlu ditekan untuk menjawab. Seterusnya, adakah anda ingin menjawab kuis ini? Jika anda menjawab tidak, menekan butang tidak, ia akan kembali ke menu. Jika anda menekan ya, anda akan terus menjawab ke soalan kuis untuk dijawab. So, di sini kuis, apabila kita jawab betul, kita akan kedengaran bunyi bunyi yang melambangkan jawapan anda betul, dan jawapan anda akan warna hijau apabila anda menekan jawapan. Bilakah spoket perlu ditukar apabila spoket tajam? So, bila kita jawab salah, jawapan kita akan menjadi merah dan kedengaran bunyi bagi jawapan yang salah. Apabila anda menjawab salah, skor di atas tidak berubah, kekal 10 kerana soalan pertama tadi kita betul dapat 10 markah. So, soalan di sini terdapat 10 soalan. Dan akhir sekali, dia akan mengucapkan tahniah, anda telah berjaya menjawab semua soalan dan skor yang terkumpul adalah 20 markah sahaja. Kiranya dua soalan saja kita berjaya jawab dengan betul. Soalan-soalan kuis ini semuanya terdapat di dalam tips dan baik pulih tadi. Button terakhir adalah button keluar, di mana button ini boleh ditekan untuk kita keluar daripada apps ini.